Halo, selamat pagi. Kali ini saya mau pergi dari Kebumen setelah puas Kebumen 3-4 hari ke Purwodadi, di mana Purwodadi itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah, itu Kabupaten Grobogan. Nah, sebelum ke sana kita nanti lewat bukan jalur biasa tapi jalur lingkar selatan, jalur Jalan Dendles Pansela, pantai selatan Jawa. Itu di sana bagus banget nanti pemandangan, kita lihat. Habis itu nanti mampir di Jogja, beli oleh-oleh sama mampir di warung kopi Klotok di lereng Gunung Merapi di Jalan Kaliorang. Habis itu kalau sempat masih buka ya kita mampir di Candi Prambanan. Kalau nggak sempat ya yaudah, mau gimana lagi. Oke, kita target makan siang di warung kopi Klotok dulu. Oke, nanti kita langsung update di jalannya aja. Jadi masih asri banget nih. Ini dari kota Kebumen ke selatan, ke jalan pantai selatan dulu. Asri banget kan. Banyak jembatan kayak gitu. Sini tuh banyak banget jalur Pansela, jadi jalur ini tuh khusus dibuat pemerintah buat pecah jalur yang konven. Biasanya ini disebutnya jalur Dendles. Ini ada kopi Klotok, antrinya sampai segini. Nggak tahu nih, dapet tempat duduk munggu aja dapat di dalam. Padahal ini hari Senin. Hari Jumat. Cari tempat dulu sana, dua orang. Hari dua orang ada nih.
Ya udah. Hah? Mantap nih banyak, ya. Kamu mending kamu ambil dua teh. Susah temen. Gede banget kan? Apa sih gorengannya apa aja? Senggoreng doang. Hah? Senggoreng doang. Yang lain? Kita gak ada? Kenain aja gini. Hujan kan? Jadanya habis ya? Iya. Udah pisang. Posisi belum berapa? Satu posisi belum. Oh berapa? 4 aja ya?
4 porsi 8. 8. 2 porsi aja. 2 porsi. Hemat ya. Iya. Katanya habis. Wah. Ini enak juga. Aku seneng juga. Santai loh, santai selalu senang senang tenang mau pikir mau. Kira-kira kamu kesini tuh tapi nggak mau kopinya, atau minumnya es tehnya? Kamu makan makan aja. Nah, nggak tempatnya aku senang. Sebenarnya rumah kita kaget jauh jauh. Itulah kopi kelopaknya. Cus, kopinya enak. Pas. Untungnya dapet ya, dua orang ya. Terus? Yang tadi loh. Ini adalah hidangan yang ada di sini. Yang pertama ini ada es teh manis, terus ini kopi klotoknya nih, kopi klotoknya. Terus ini apa tadi? Kopi teh. Eh, tubruk. Okay. Apa namanya? Teh tubruk gula batu. Nah, ini nih. Jadi tehnya gede banget gula batu. Terus ada tadi sayur asem, telur dadarnya gede banget. Terus ada gorengannya di sini tuh. Cuma pisang goreng sama jadah goreng. Jadah itu adalah beras ketan yang dibentuk kotak-kotak tuh kalau kalian lihat tuh. Saya ini telurnya ini gede banget sih, mantap. Antrinya masya Allah. Nanti menu-menunya nanti saya lewatin di sana foto-foto lagi. Terus ini suasananya. Jadi kalau kalian kesini paling nggak harus lebih pagi. Kalau pengen order bisa, cuman kalau musim hujan susah sendiri nanti. Nyari tempatnya harus pinter-pinter kalian. Oke, kita makan dulu. Coba. Masalahnya kayak gini nih. Banyak
Atas nama Linda. Nasi kotaknya satu, es teh manisnya satu, nasinya dua, telur. Nasi dua, telur pakai sayur, telur tunggal, tahu satu. Pisang goreng dua porsi. Udah ya itu aja. Kamu tumbuh pesannya enggak? Ada ibu hamil? Ada ibu hamil? Oke. Oh iya, makan sama ini dikurangin mbaknya yang lagi hamil ya. Oh. Makan apanya? Makan sama minumnya? Dikurangin mbaknya yang lagi hamil. Jadi ibu hamilnya free. Oh. Oh gitu. Iya. Itu emang setiap hari atau gimana? Ya, setiap hari dari sampai lahir. Oh. Jadi makan nasinya saya kurangin satu ya. Iya, sayurnya satu. Iya, telurnya satu. Tahu ada? Enggak, tahunya yang tadi. Apa, aku teh tubruk. Oh, jadi kalian kalau misalkan ada bawa istri hamil atau ya yang hamil makannya free di sini yang hamil. Mbak, kalau boleh tahu alasannya apa? Iya, sudah dari awal. Oh, gitu. Jadi tuh mantep nggak? Oh, ada yang mantep. Tapi bukan nasi. Jadi tadi tuh kita habis berapa? Total 46.800. Hah? 46.800. 46.800. Harusnya 72. Harusnya itu tadi 72.000, tapi karena hamil jadi porsi makan kayak makan nasi sop sama lauknya telur atau tahu itu free di sini setiap hari. Jadi kalian kalau ke sini bawa istri atau selingkuhan atau siapakah pokoknya hamil aja. jangan asal sapi hamil bawa ke sini, jangan. Nah, itu gratis. Jadi total 46.800. Berarti kamu dong yang makan. Enak nih di sini. Tuh murah banget kan? Dia rezekinya lancar dari situ. Nah, mungkin ini rezekinya lancar dari situ. Terus di sini masih banyak parkir, sebenarnya banyak sampai keluar-keluar sana tuh banyak banget. Terus di sini tuh masih ada beberapa lesehan. Tuh. Masih beberapa spot yang kalau kalian nyarinya yang gak pengen ramai itu cocok banget sini. Tuh. Enak banget. Ini deket. Tuh, lesehan-lesehannya. Cocok lah. Ya. Kalau pengen nyari yang enak nongkrong. Ramah juga. Oke. Sambung lagi nanti.